Lu udah punya adik, gue mau punya adik juga dong. Biar gue gak jadi anak montot. Dah bedanya jauh banget, lu umur berapa sekarang? Sama Adam. Oh, gak nyangka. Oh, gak nyangka. Gak bisa. Gak nyangka. Hai, hawa-hawaku semua. Kembali bersama gue Adam. Oke. Tanpa opening gue ya, karena ini bukan channel gue. YouTube gue. Jadi hari ini kita mau. Ya, mau ngapain? Sedih sih, curiga gue. Gak mau, gue gak mau hal ini terjadi. Kalau gue dalam posisi gue, ini hal tersenang dalam hidup gue. Siapa gak mau gue? Guys, parah sih gue dari semalam mikirin, gak mau, gak terima. Bruh. Soalnya, mama tuh dari kemarin udah Tandanya apa itu begitu? Gak tahu, makanya ada kayaknya. Netizen juga banyak banget yang komen, ih kayaknya mama Tante Ismi hamil deh, perutnya gede gitu. Gak mau soalnya bedanya jauh banget. Nanti gue udah gede, dia masih kecil gitu loh dah maksudnya. Gak apa-apa, nanti kan namanya Adam Junior gitu loh, cowok. Dia gak mau, ngapain. Gak mau, guys. Kalau gak Adam Junior, Mali. Kalau gak Roni, abis kemarin udah. Namanya bagus-bagusin aja. Papa juga gak mau punya adik lagi. Tapi gue mau. Kan mama mau nurutin permintaan gue. Bukan permintaan lu. Lu udah punya adik, gue mau punya adik juga dong. Biar gue gak jadi anak montot. Dah bedanya jauh banget, lu umur berapa sekarang? 17. Adik lu umur 1, gila jauh banget dah. Gak lu nanti udah mati, adik lu masih muda. Gak apa-apa, yang mending gue punya adik yang gemoy-gemoy. Wow guys, jadi guys hari ini tuh pengen banget beli test pack. Mau membuktikan mama tuh hamil apa enggak. Kan netizen juga udah banyak banget yang bilang mama itu hamil. Dan kita juga ngerasanya kayak gitu. Karena mama tuh setiap belakangan ini lagi mual-mual terus guys. Gak tau antara masuk angin sih kalau kata gua. Kagak, gak masuk angin. Ini real hamil. Cewek apa cowok? Kalau mau sih cowok, biar gua punya temen. Tapi kan jauh banget, gua ngapain. Jadi guys, sebenarnya tuh gua juga gak mau guys punya adek kan. Gak mau punya adek. Cuman kalau ternyata punya beneran ya anugerah gitu, mau diapain. Maksudnya kita tiba-tiba mau kita buang bayinya, gak mungkin kan. Jangan dong. Jadi apapun yang terjadi, aku bakalan terima walaupun dalam lubuk hati gua gak mau punya adek. Jadi begini nih, lu kan udah punya adek, lu seneng gak? Nih gua sebagai adek lu seneng gak jadi kakak? Seneng. Tapi kalau mau punya adek lagi? Gak mau. Kenapa? Bedanya jauh banget. Nanti gua udah umur, ini kan gua umur 20. Gila bedanya jauh banget. Nanti sama mama juga bedanya jauh banget. Mama 45, anaknya baru 1. Berapa ya? Mama 45, anaknya 1 tahun. Jauh banget. Mama udah nenek-nenek nanti. Anaknya masuk 45 lu bilang nenek-nenek. Iya, kan udah tua 45 mah. Mama tua, boleh tua. Tapi nih wajahnya. Mana ada. Jadi kan namanya lu tahu. Sama aja gitu. Ya udah guys, jadi hari ini kita mau membuktikan ke kalian bahwa kita sebenarnya punya adik apa enggak. Walaupun sebenarnya pro dan kontra, gue nggak mau ada mau, tapi sekarang kita mau beli. Gue sih mau parah banget. Sekarang kita mau beli test packnya guys, ya, oke? Okay? Kalian fine? Fit, gue punya adek. Ya udah kita buktikan sekarang, kita mau beli test pack dulu di apotek. Okay. Ayo, let's go. Bye. Dan ini mau ke apotek, malu banget. Mana gue berdua kan sama si Adam ke apoteknya buat beli test pack. Ntar pasti pikirannya di ini anak pasti kebobolan. Padahal bukan buat gue coy. Ntar takutnya dikira gue sama Adam pasangan, padahal bukan deh kak. Bapak lurus ngelangi. Iya guys ya, lagi kita let's go buat beli. Pakai masker. Muat nggak sih? Muat, bocah. Mau beli test pack buat yang biasa.
biasa aja. Iya, yang murah-murah. Berapa yang biasa? 5.000. Nih, yang gocengan doang sih. Buat tes mama hamil apa enggak. Pasti kiranya gua lagi apa. Set. Tapi gua ngomong yang gede. So guys, kita udah beli test packnya. Sekarang tinggal panggil mama sama papa buat tes. Wow. Ya. Mama, papa, buru. Papa gercep amat nih bikin anak lagi. Mantep banget kayaknya. Kita udah siapin sesuatu mama, mama hamil. Ya. Guys, ada punya adek. Kasih mama. Udah tua, mama. Jadi dapat punya istri. Takut mama malahan. Tuh. Udah tua emang. Adek gua Adam JR. Ada di sini Adam JR, ada di sini. Tahu tahu. Enggak mau tenang banget, punya aja mama enggak mau. Ada bareng. Ismi juga enggak mau punya adek. Adam mana nanti langsung kasih ke orang aja. Jangan buat gue apa apa lagi papa kok kayak gitu. Adam yang ngurus ke papa, yang penting Adam punya adik. Guys, kita udah setim full. Nah sekarang waktunya mama sama papa buat cek. Apa gue curiga tes iya tes di kita udah beli dites. Papa dites ya, papa tetap dites. Coba buka is gimana mau dites? Masa papa dites itu nggak apa-apa udah nggak apa-apa mama dulu mama yang nah, dulu papa dulu mulai dari papa gimana sih mama kayaknya mah kalau kencing nih kalau mandi tes kehamilan hormon. Oke guys, kita mulai pertama dari papa dulu ya karena gue curiga dia juga punya anak guys. Punya adik jangan dah mama udah deg-deg. Itu mama udah nggak bisa ngebayangin mana nenek-nenek ngurus anak rumah kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Buat si bontot apa buat mama kalau sepi udah bawa bau bau pipis ya pipisnya bau amis gila bau kesumbat kan? ada nih bau kesumbat guys papa udah aku pegang. 1 hour later. Nih mama is. Mama udah. Oh, belum. Tahu. Ini punya papa, ini punya mama. Belum. Dulu. Kita tunggu 15 menit, guys. Iya, mama. Serius, mah. Serius, Anda punya adik, mah. Anjir, is. Punya adik, is. Kamu mah kan namanya siapa Adam Junior nih Maya kan cowok kan udah keluar oh my god gila gak bisa sayang kan. Oke kita mulai dulu dari siapa dari mama yang aku pegang sebelah kiri soalnya mama yang pusing hasil buat mama ini garis punya mama. Mama hasilnya strip 1 alias negatif. Ye, enggak jadi punya adik. Ujian senang dulu. Berarti masuk angin ya. Iya sih. Ujian senang dulu. Enggak akurat. Kita coba lu tes punya papa. Iya, maksudnya ini itu belum tentu akurat, guys, tapi menurut aku dia kadang-kadang sama. Ya guys, mama negatif. Tes apa ini? Tes pack. Ini karena nggak akurat. Iya, nanti beli yang sensitif aja coba. Semoga enggak ya guys. Yang mahal, ini gocengan aja. Iya. Papa. Strip 2 alias positif. Positif, papa hamil. Gue punya adek. Iya, positif. Gue punya adek. Papa cewek pecowo sih sebenarnya.
cowok lah. Kok positif? Gak tahu. Tadi tiba-tiba positif. Tidak lahirnya dari mana? Nyangka aja, ini masuk TV. Nyangka lahirnya nyangka. Dia operasi loh. Coba latihan dulu gimana kalau akhir. Oke, oke. Masalah laki-laki sih ya. Jadi lo gak tahu. Orang ini kayak gini. Terus gimana? Latihan dulu makanya. Kalau bilang ini ada bayinya berarti. Latihan dulu. Mana? Iya. Oke. Jadi segitu dulu. Kita jadi punya adik, mama enggak hamil tapi malah papa yang hamil. Papa hamil, gua masih seneng nih. Soalnya papa hamil. Iya, jadi seseneng itu guys akhirnya. Ya Allah, papa ternyata banjir. Ya, makasih buat yang udah nonton guys. Jangan lupa like and comment and subscribe. Kira-kira komen nama siapa nama bayinya yang bakal kalian namain. Komen di bawah. Bye.